Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Pukul 6:15 cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala habibina wa syafi'ina wa qurrat wa yunna sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali wazwajihi wa dzurriyyatihi wal auladihi wa sahabatil kiram ajmain abadu. Jamaah surat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ikuti pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Fitri yang hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah di masjid kita Baitul Ishlah, imam dan khotib beliau Al-Mukarram Gus Sofi atau Gus Ahmad Shofiul Himami MPD dari Sonopati. Sebelum itu mohon waktu sejenak untuk kami takmir masjid, pengurus masjid Baitul Ishlah menyampaikan beberapa informasi. Ada 4 hal yang perlu kami sampaikan. Satu, yang pertama, kita mendapat amanah dari PJ Bupati Nganjuk lewat perangkat desa yang kami terima kemarin untuk menyampaikan sambutan. Ada 8 lembar sambutan dengan kertas kuartu 1,5 spasi. Mohon maaf tidak semuanya kami bacakan tanpa mengurangi makna dan isi dari pesan PJ Bupati Nganjuk. Berikut kami sampaikan ada 3 hal yang bisa kami rangkum. Satu, yang pertama, PJ Bupati Nganjuk pada 1 Syawal 1445 Hijriah ini menyampaikan ucapan selamat kepada segenap warga, khususnya kepada jamaah Masjid Baitul Ishlah. Selamat berlebaran, selamat Idul Fitri. Mudah-mudahan Idul Fitri tahun ini membawa kita dalam suasana yang lebih fitri lagi, fitrah lagi, dan sekaligus menjadi insan yang lebih baik lagi. Yang kedua, dari sambutan beliau PJ Bupati Nganjuk, bahwa atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nganjuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Forkopimda beserta semua unsur aparat keamanan lainnya, baik dari tingkat kecamatan, desa, kelurahan sampai dengan RT, yang selama Ramadan ini telah menciptakan suasana aman dan nyaman dan kondusif. Kemudian yang terakhir, beliau PJ Bupati Nganjuk atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maafnya kepada segenap kaum muslimin yang berada di wilayah perumahan Candirejo Megah, khususnya yang berada di Masjid Baitul Ishlah ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan kegiatan kepemerintahan yang dilakukan selama ini yang barangkali masih belum memuaskan kepada semua pihak, dan berharap seusai lebaran, seusai Idul Fitri ini akan bisa memberikan layanan dengan sebaik-baiknya. Beliau menyampaikan pribadi dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Itu Bapak Ibu sekalian para jamaah, 3 poin dari 7-8 lembar yang kami rangkum dari edaran yang kami terima, sambutan PJ Bupati Nganjuk berserta keluarga Sri Hantoko Taruna SSTP MSI. Yang kedua, selanjutnya kami sampaikan laporan dari pengurus takmir Masjid Baitul Ishlah, amil zakat di tahun 2024, 1445 Hijriah ini ada sebanyak 488 paket yang kami kelola senilai 1.366,4 kg yang telah kami distribusikan di 32 titik. Satu yang pertama, warga seluruh RT yang berada di wilayah Gejakan dan Candirejo ada sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seluruhnya, seluruh RT baik Gejakan dan Candirejo. Kemudian Abang Becak, Guru Ngaji, Satpam, BMH Abror, Bunggah 1, Bunggah 2, juga Panti Asuhan Bah Taman, Musola Perumahan Peloso, kemudian warga Somron, warga Karangsono, petugas kebersihan RT, warga Pace, warga Sukorejo 1, Sukorejo 2, kemudian Bakul dan Pengamen, Peminta, warga Bunggah, Peloso dan sebagainya, Marbot, tukang bangunan masjid, amil zakat dan sabibillah. Sejumlah 32 titik. Detail berapa penerimaannya secara terbuka nanti bisa dipirsani di papan. Yang kedua. Dan yang ketiga, para jamaah, izinkan dengan segala ketulusan hati kami sampaikan terima kasih kepada semua donatur yang telah memberikan sebagian dari rezekinya untuk berbuka bersama para jamaah di saat menjelang maghrib, dan juga infak dari kotak yang kita putar setiap malam pada saat tarawih 29 hari. 29 malam ada terkumpul sejumlah 10.126.000 rupiah, 10.126.000 rupiah 29 malam. Kas masjid kita kami laporkan saat ini sejumlah 3.986.500 rupiah. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Mudah-mudahan jariah Bapak Ibu sekalian para jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan balasan dengan sebaik-baik balasan. Dan yang terakhir, dari seluruh keluarga besar, pelaksana, pengurus takmir Masjid Baitul Ishlah, dalam kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kalaupun dalam 1 tahun terakhir ini di dalam memberikan sambutan, di dalam memberikan layanan kepada para jamaah kurang memuaskan. Kami utamakan selalu, kami usahakan, kami ikhtiarkan untuk menjaga kesucian dan kebersihan masjid kita ini. Dengan harapan sesuai dengan moto kita, beribadah dengan nyaman dan nyaman dalam beribadah. Dengan harapan para jamaah kerasan di masjid sekerasan di rumahnya, sehingga antara masjid dan rumah seimbang. Dan disinilah para jamaah tempat kita bersama-sama untuk mengais ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu di dalam pelaksanaan layanan kami ada kurang-kurangnya. Di kesempatan yang penuh dan kebahagiaan ini, mewakili teman-teman pengurus Masjid Baitul Ishlah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang panjenengan berikan, sekecil apapun kontribusi kepada masjid kita, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling akhir, Bapak Ibu sekalian, seusai pelaksanaan sholat dan khutbah nanti, seperti biasa kita akan bersama-sama mendoakan, memberikan doa, menyampaikan doa, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan kepada leluhur-leluhur kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita lewat tahlil. Ini kegiatan yang mohon maaf, sudah sekian lama kita laksanakan, tetapi barangkali di antara para jamaah masih belum pirsa. Maka kami undang semuanya di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita berikan hak mereka para leluhur kita yang telah mendahului kita, arwah-arwah para leluhur kita, dengan mendoakan. Mudah-mudahan semua yang telah mendahului kita, saudara-saudara kita, diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diampuni semua dosa-dosanya. Dan kita yang paling akhir para jamaah, mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah masih memberikan kita tawil umur, berikan pada kita kesempatan untuk ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Karena umur adalah rahasia dari ilahi. Maka para jamaah di kesempatan ini mari bersama-sama kita memohon, mudah-mudahan Allah ijabah semua doa kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillah. Alhamdulillah. Iyyana nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya kita ikuti salat dan khutbah Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Baitul Ishlah dengan imam dan khotib beliau Al-Mukarram Gus Ahmad Shofiul Himami MPD. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salu sunatan lidil fitri jamiatan rahimakumullah. Bismillah. Istawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni watturi sinina wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ala wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tahiyatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ma kharatu ma saratu ma saraftu ma anta alamu min al-qad. Ballini al-makan ma يسرا ولا عسرا بلا تعب ولا مشقة وعذاب في كل سنة وعنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmu Idul Fitri wa yawmus surur wa yawmul ma'fur yawmu akhallam laulakum rida'an wa harrama alaikumus syam idza sa'idal khatibul indal mimbar أنشدوا أسابكم الله واسمعوا رحيمكم الله وأطيعوا رحيمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم قبل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسب عليك أمد الدين رب دم لنا من قبل خير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi waffaqana al-itmami syahri Ramadan wa 'anana 'ala as-siyami wal qiyam wa ja'alana khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر نحمده على التوفيق وهدايته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين ورسوله خاتم المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد المتقين والحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasanya tiada ungkapan yang lebih indah yang bisa kita ungkapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala nikmat, meskipun nikmat sebelumnya belum sempat kita bersyukur, namun Allah terus menambah kenikmatan itu dengan bentuk nikmat-nikmat yang lain, dengan segala macam bentuk perwujudan nikmat, baik nikmat ma'nawiyah atau hissiyah, baik nikmat yang bisa kita maknai atau yang bisa kita rasakan. Maka dari itu, rasa syukur selain kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah, sebagai orang yang harapannya kita adalah orang yang ulul albab, orang yang dipilih karena memiliki kecerdasan rohaniyah oleh Allah, maka kita isi rasa syukur itu dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada kami pribadi juga kepada hadirin untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan dengan sekuat tenaga, berusaha menjalankan dengan sekuat tenaga apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, dan berusaha sekuat tenaga menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pagi ini seluruh makhluk Allah, terlebih para umat Islam, bersama-sama melangitkan kalimatut thayyibah, bersama-sama mengumandangkan kalimat-kalimat indah berupa takbir, tahmid, tahlil, seluruhnya bergema, seluruh alam memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kondisi di mana kita menandai rangkaian ibadah selama bulan suci Ramadan dengan sebuah kegiatan penutup, yaitu rasa syukur dengan cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Tentu hadirin rahimakumullah, momentum tahunan yang biasa kita lakukan ini akan terus kita laksanakan, termasuk bulan suci Ramadan bisa jadi akan tetap ada, masjid akan tetap ada, Al-Quran akan tetap ada, kesempatan membaca Al-Quran juga akan tetap ada. Ramadan tidak kemana-mana, namun kita menyisakan sebuah pertanyaan besar, apakah kita akan mampu menjangkau itu lagi? Apakah kita akan mampu diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebuah kegiatan di mana Allah melipat gandakan semua hal, melipat gandakan semua kegiatan, dan dihitung ibadah ketika kita mendasarinya dengan ilmu dan niat. Maka dari itu, kesempatan mulia, kesempatan mustajabah ini tentu teriring doa Kita mengharapkan semoga Allah memberikan kita kesempatan lagi untuk menjumpai bulan suci Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, keadaan yang sempurna, keadaan iman, Islam, dan semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk menyempurnakan itu. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada sebuah riwayat yang sangat masyhur ketika Rasulullah waktu itu masih dalam awal-awal perjuangan, awal-awal penyebaran agama Islam. Ada sebuah peristiwa yang dicatat di dalam sejarah adalah peristiwa Perang Uhud. Ketika itu Rasulullah sedang dicoba oleh Allah. Rasulullah sedang diuji oleh Allah. Umat Islam juga sedang diuji oleh Allah. Ketika sebelum Perang Uhud, Allah memberi pertolongan dengan kemenangan yang gilang gemilang, peperangan Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Namun ketika Perang Uhud, Allah menguji umat Islam dengan sebuah kekalahan. Terlebih ada hal yang sangat tidak mengenakan hati di Perang Uhud itu, ketika pamanda dari Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Hamzah, itu gugur syahid dalam perang itu. Ada seorang budak bernama Wahsyi. Wahsyi ini budak dari seseorang pemuka Quraisy. Banyak riwayat yang mengatakan adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan ini memiliki seorang istri bernama Hindun. Kejadian ini sebelum beliau berdua ini masuk Islam. Kemudian Wahsyi ini diberi sebuah hadiah. Wahai Wahsyi, wahai budak bernama Wahsyi, saya tahu engkau memiliki keahlian dalam memainkan tombak. Maka saya beri engkau hadiah, saya merdekakan engkau jika engkau mampu membunuh seseorang bernama Hamzah. Mampu menghilangkan nyawa seseorang bernama Hamzah. Akibat iming-iming itu, Wahsyi kemudian tertarik atas imbalan kemerdekaan bagi dirinya dari perbudakan. Singkat cerita, ketika tragedi Perang Uhud, Wahsyi masuk di tengah-tengah peperangan. Kemudian beliau, si Wahsyi, mencari Hamzah dan membidikkan tombaknya. Dilemparkanlah tombaknya itu hingga sampai menancap di dadanya Hamzah. Kemudian Hamzah gugur, Sayyidina Hamzah gugur meninggal. Hingga sore, hingga maghrib, kemudian peperangan selesai, masuklah seorang perempuan bernama Hindun. Masuk di dalam peperangan yang telah selesai itu, dicarilah jasad Hamzah, dinyatakan apa benar itu sudah meninggal atau belum. Dijumpainya Sayyidina Hamzah sudah meninggal dalam keadaan tertancap oleh tombak yang dilemparkan oleh Wahsyi. Kemudian, maaf, jadi dibelahlah dadanya Wahsyi oleh tombak itu. Ada yang mengatakan Hindun ini membawa pisau. Tapi banyak ulama meriwayatkan, para ahli hadis meriwayatkan, dibelahlah dadah itu menggunakan tombak itu. Dan na'udzubillah, diambillah jantungnya. Ada yang mengatakan hatinya. Kemudian jantung dan hati itu diangkat dan beliau bersumpah serapah bahwa menaruh laknat, menaruh benci kepada Hamzah akibat Hamzah ini banyak menggugurkan, membunuh saudara-saudara dari Hindun dan Abu Sufyan akibat dendam. inilah yang membunuh saudara-saudaraku, maka dimakanlah oleh Hindun dalam keadaan mentah-mentah. Kejadian itu diamati baik oleh muslimin dan baik oleh orang kafir. Kemudian setelah peperangan terjadi itu, si Wahsyi menuju kepada Hindun menagih janji kemerdekaan itu. Wahai Hindun, saya telah melakukan tugas saya, maka berilah hak saya, kemerdekaan saya. Kata dari Hindun, saya merdekakan kamu wahai budak, tapi bagaimanapun budak adalah tetap budak. Maka kau tetap saya anggap sebagai budak, kau adalah orang yang berjiwa budak, dan kau adalah orang yang hina di depan kami. Saking kecewanya si Hindun, saking kecewanya si Wahsyi, maka dia pergi dari situ dalam keadaan sudah merdeka tapi menyimpan kekecewaan. Singkat cerita, dalam perjalanannya Wahsyi kemudian merasa menyesal dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Wahsyi menuju kepada para sahabat agar dijumpakan dengan Nabi Muhammad. Jumpalah Wahsyi dengan Nabi Muhammad, kemudian Wahsyi menyatakan kalimat syahadat di depan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menerima syahadat itu, tapi dengan tidak memandang Wahsyi, dengan memalingkan wajahnya. Para sahabat mengatakan, wahai Wahsyi, Rasulullah teringat paman kecintaan beliau yang melindungi beliau dalam awal-awal perjuangan penyebaran Islam. Rasulullah menerima taubat kamu, Allah insya Allah menerima taubat kamu, Rasulullah menerima syahadat kamu, tapi sebaiknya kau segera pergi dari tempat ini hingga tidak bisa dilihat oleh Rasulullah. Dengan perasaan menyesal pergilah Wahsyi, hingga sampai diriwayatkan beliau pergi ke sebuah tempat bernama Iskandaria. Iskandaria dalam bahasa barat disebut dengan Alexandria. Itu ada di sebuah kota pelabuhan di Mesir, menjadi buruh di sana. Kemudian seiring berjalannya waktu, Rasulullah meninggal. Rasulullah meninggal hingga kemudian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam mendapatkan ujian, yaitu ada seseorang yang mengaku sebagai nabi. Orang itu bernama Musailamah Al-Kadzab. Dia mengaku sebagai nabi, menjadikan kekacauan yang ada di tengah-tengah Islam, di tengah-tengah umat Islam. Kemudian mendengar itu, Wahsyi jauh-jauh dari Iskandaria pergi ke Madinah. Kemudian beliau, si Wahsyi sudah dalam keadaan muslim, mencarilah si Musailamah Al-Kadzab. Hingga kemudian dibunuhlah Musailamah Al-Kadzab. Akibat apa beliau membunuh Musailamah Al-Kadzab? Akibat beliau menganggap ingin menebus kesalahannya. Dihaturkanlah kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, dulu ketika aku masih kafir, aku membunuh orang yang menjadi pelindung Islam. Hari ini aku membunuh orang yang memusuhi Islam. Kemudian Abu Bakar, berkat engkau, wahai Wahsyi, Islam terselamatkan karena engkau telah menghilangkan nyawa Musailamah Al-Kadzab. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, Wahsyi tercatat sebagai orang yang menjadi penghalang Islam dengan membunuh Hamzah, tapi kemudian beliau juga menjadi orang yang berjasa kepada Islam dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab. Poin pentingnya di sini apa? Ini yang menjadi poin utama. Dan akhirnya Allah menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an dan memuji Nabi Muhammad karena memaafkan Wahsyi. Kalimat itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau wahai Muhammad benar-benar orang yang memiliki pekerti yang baik. Pekerti yang baik yang seperti apa? Sesuai dengan asbabun nuzulnya, karena Nabi Muhammad memaafkan Wahsyi. Jadi akhlak terluhur dari Nabi Muhammad itu ternyata karena kemauan beliau untuk memaafkan Wahsyi. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan baik ini, dengan melihat sejarah seperti itu, dengan menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, momentum mulia pada pagi hari ini adalah momentum yang sebenarnya sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, dan Allah bertujuan agar kita memiliki pribadi semulia Rasulullah. Pribadi yang seperti apa? Pribadi yang mau memaafkan. Andai meminta maaf itu mungkin lebih ringan, tapi ketahuilah bahwa memberikan maaf itu jauh lebih berat, karena ini merupakan pribadi akhlak yang sangat terpuji. Maka mari pada kesempatan mulia, pada kesempatan yang baik ini, sebelum orang lain meminta maaf kepada kita, maka kita memulai diri kita dengan memberikan kesempatan kepada siapapun. Kita berikan maaf kepada siapapun. Orang yang mengecewakan, menyakiti kita, baik secara ucapan, perbuatan, atau mungkin diamnya sekalipun. Karena dari situ kita menyontoh daripada uswah Nabi Muhammad, yaitu memaafkan kepada sesama. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semangat, spirit dari Ramadan memang sebaiknya harus terus kita jaga. Maka ada sebuah ungkapan, jangan sampai kita itu menjadi hamba Ramadan. Jangan sampai kita itu menjadi muslim musiman yang hanya semangat di bulan Ramadan. Namun sebaiknya semangat dan spirit itu terus kita bawa selama waktu 11 bulan yang akan datang. Semangat ibadah kita, semangat membaca Al-Quran kita, sedekah kita, sholat kita, bisa jadi puasa-puasa sunnah setelah ini akan kita hidupkan. Dan beruntung sekali jika mulai hari ini kita sudah membiasakan diri untuk membaca Al-Quran sebagai wujud semangat dari bulan Ramadan. Maka beruntung sekali dan selamat bagi Anda yang pagi tadi atau hari ini sudah mendapatkan 1 juz karena masih merawat semangat dari Al-Quran yang ada di bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan terakhir kali ini, hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama melangitkan doa, menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah. Kita butuh sebetul-betulnya kepada Allah, agar senantiasa kita diberi kekuatan, agar senantiasa kita diberi petunjuk, agar senantiasa kita diberi kesempatan, tentu dalam keadaan yang lebih baik, agar nantinya dalam perjalanan hidup kita, kita hidup untuk mati, dan kita mati untuk kehidupan yang akan datang, yang lebih kekal dan lebih abadi, dan bersama-sama nantinya kita bersama dengan Rasulullah, dengan keluarga kita, dengan guru-guru kita, dengan semua hadirin yang ada dalam masjid ini, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum wa fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawati innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Arhamna wa ansurna warzuqna wa barik lana warhamna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma awsil misla sawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wal mu'awwizatain wa ayatil kursi wa ma halalna wa mastaghfarna wa ma sallaina وما سبحنا على حبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم جميع من ذكر asmahum khususan semua leluhur yang sama hadir di majelis ini seluruh dari masjid jamaah masjid Baitul Ikhlas wa usulihim wa furu'ihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kufratan min kufarin niran. Rabbin fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'aana. Al-Fatihah. Alimul-Dhalin amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtami ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد.